Pernah ana ceritakan di majelis ini, dulu ada Al-Habib Muhammad Al-Majdub. Itu wali dari masa mudanya. Dia punya abah, abahnya wali juga. Singgarai wali barokah abah ya, Pak. Jadi si anak ini mulai kecil digudo. Ketika masuk usia tamyiz digudo si anake. Ya waladi, kan gelem satu bulan ini ibadah tok. Ninggalkan maksiatnya Allah, maksiat kepada Allah. Kalau kau mau satu bulan beribadah dan ninggalkan maksiat, memperbanyak hal-hal yang sunnah, nanti akhir bulan tak kasih hadiah. Mare cilik ya. Dikudang yo gelem mare cilik. Oh iya wis. Ibadah tok akhire. Salat sunnah, wiritan segala macam. Akhir bulan, sebelum akhir bulan, besok tanggal 1 ditanyai lagi sama abahnya. Hebat kau ya, sudah sukses satu bulan kau. Satu bulan ibadah ndak maksiat. Gini wis, tambah lagi satu bulan, nanti tak double kan hadiahe. Warek cilik deku utang, tambah seneng. Oh iya, Pak. Siap. Tambah seneng. Ibadah mana, ibadah mana. Bulan depannya gitu lagi, akhir bulan digudang lagi sama abahnya. Siap kau ibadah lagi. Kalau iya nanti tambah banyak hadiahmu bulan berikutnya. Arek cilik tambah ndak hati. Iya wis, Pak. Ibadah maneh. Terus begitu. Bulan demi bulan berlangsung sampai tahun demi tahun. Ndak terasa anak ini. Karena sudah diciptakan atau dibiasakan dengan lingkungan ibadah. Enak isan mulai menikmati ibadah. Berlanjut tahun demi tahun sampai masuk usia baligh. Si anak ini tadi ketika masuk usia baligh, abahnya yang lupa baru nginget. Akhirnya ditanya, ya waladi, wahai anakku, kau sudah sekian tahun melakukan ini semua, aku punya janji untuk memberimu hadiah. Apa yang kau inginkan ini sudah sekian tahun, karena sudah banyak hadiah yang harus kamu terima. Anaknya jawab, alhamdulillah bah, terima kasih. Saya tidak kepingin hadiah wis. Saya sudah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiasakan. Jadi si anak ini dia di usia baligh awal dia sudah mendapatkan maqam hadroh Muhammadiyah. Kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini tarbiyah. Cara mendidik anak gue ngono. Rahasia nek ditularno ya gak nular, ditularkan pelan-pelan, ilmu diajarkan.